Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengapresiasi penyelenggaraan Festival UMKM dan Gebiar Pasar Rakyat yang diselenggarakan Kosgoro 1957 di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga mengaku bangga atas kegiatan yang dinilai inovatif dan bermanfaat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, Festival UMKM merupakan bentuk dukungan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang menjadi program pemerintah pusat. Tak hanya itu, kegiatan seperti ini juga mempercepat terjadinya pemulihan perekonomian melalui pemberdayaan dan penguatan sektor UMKM hingga ekonomi kreatif. Sementara itu, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Dev Laksono mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Kosgoro 1957 merupakan sebuah organisasi yang menjadi pilar Partai Golkar yang paham terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa.